Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak kongsi cara-cara nak masukkan audio suara kita ke dalam slide PowerPoint yang telah kita hasilkan. Video ini adalah kesinambungan pada video yang satu lagi ya. Okey. Okey, jangan ke mana-mana. Kita boleh menggunakan PowerPoint 2016 ini untuk menghasilkan video-video PDPC. Okey, cikgu, saya nak teruskan perkongsian ini bagaimana kita nak rekod suara kita di dalam setiap slide. Okey, mula sekali kita akan buka slideshow. Buka slideshow, ambil bahagian rekod slideshow. Okey, di sini. Rekod slideshow ni ada dua, iaitu start recording from beginning dan start recording from current slide. Boleh pilih antara dua ini. Okey, hari ini saya gunakan start recording from beginning. Okey. Okey, sebelum itu ingin diingatkan sekiranya kita ingin membuat recording, pastikan setiap slide yang kita dah nak record ini adalah slide yang dah siap untuk dihasilkan sebagai bahan PDPC. Apabila dah siap daripada awal sampai akhir, okey, kita akan mula merekod. Pastikan kita rasa puas hati dengan slide kita ya. Okey, bila saya start recording, klik start recording, dia akan terus rekod suara kita. Okey, kita akan mula sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, cikgu akan ajar kamu bahasa Melayu tahun 3. Okey. Dengan tajuk keluarga saya. Okey. Jangan ke mana-mana. Okey. Tema 1 iaitu kekeluargaan. Dalam gambar ini ada ramai ahli keluarga. Okey, dalam bulatan merah itu adalah ayah. Okey, dan seterusnya ialah ibu. Dan yang ketiga dalam bulatan itu ialah nenek. Okey. Sekian sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu nak ucapkan selamat belajar. Semoga maju jaya. Okey. Okey, kita dah rakam suara kita di dalam setiap slide ni. Okey, sekarang kita ingin simpan kita punya PowerPoint ini dalam kita punya file. Okey, sebelum itu klik file, kita boleh save as. Kalau save as, kita pilih kat mana yang kita nak simpan. Okey, contoh simpan dekat desktop. Okey, ke mana-mana file yang kita nak simpan. Okey. Okey, saya nak simpan dalam ni. Okey. Sebelum itu pastikan kita tukar kepada MP4. Okey, di sini MP4. Okey. Okey. Save. Okey, di bawah ini. Okey, di bawah ini dia dah berjalan create video tutorial PowerPoint MP4. Okey, kita tunggu sehingga dia selesai. Okey, sebelum itu, selain daripada itu, kita boleh juga simpan dalam bentuk export. Bila kita klik export, kita klik export, create a video dan terus create a video. Dia akan simpan seperti itu juga. Okey, ada dua cara ya. Okey. Tadi saya guna save as. Okey, dan tukar kepada MP4 untuk menghasilkan file video. Okey. Kita dah selesai simpan kita punya video tadi di dalam file. Okey, kita nak tengok semula file tersebut. Okey, simpan tadi dalam bahan-bahan ini ya. Okay. Kita tengok semula bagaimana rakaman ini.
kita buat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan ajar kamu bahasa Melayu tahun 3. Ini adalah setnya, ya. Okey. Dan jaringan tajuk keluarga saya. Okey. Jangan ke mana-mana. Okey. Tema 1 iaitu kekeluargaan dalam gambar ini ada ramai ahli keluarga. Okey, dalam gulatan merah itu adalah ayah. Okey, dan seterusnya ialah ibu. Dan yang ketiga dalam gulatan itu ialah nini. Okey. Sekian sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu nak ucapkan selamat belajar. Semoga maju jaya. Okey. Okey, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Dan jangan lupa kita boleh menggunakan PowerPoint 2016 untuk menghasilkan video PDPC. Selamat mencuba. Assalamualaikum dan terima kasih.